Polres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto mendapatkan penghargaan dari KNPA atau Komisi Nasional Perlindungan Anak atas kepeduliannya dalam menyelamatkan dan menghitankan seorang bayi yang telah dibuang oleh ibu kandungnya sendiri di daerah Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara pada bulan Juli 2019 lalu. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekjen Komisi Nasional Perlindungan Anak Danang Sasongko kepada Kapolres. Setelah menerima penghargaan, Kapolres kemudian menyampaikan kepada para anggotanya bahwa prestasi ini merupakan awal dari perjuangan dan bukan dari akhir, sehingga perlu terus dilakukan perbaikan kinerja, khususnya dalam pelayanan perlindungan kepada anak-anak. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.